Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita membuat nama di layar kunci pada HP Infinix yang kita gunakan. Buat teman-teman yang menggunakan HP Infinix, teman-teman bisa membuat nama pada layar kunci. Jadi sebagai contoh seperti ini, nanti kita lihat di bagian sini ya. Nah ini ada tulisan EVOS Legend, ini bukan ada sendiri tapi harus kita buat terlebih dahulu. Untuk cara membuat nama di layar kunci pada HP Infinix, silahkan teman-teman buka pada pengaturan, tekan di bagian layar dan kecerahan, kemudian kita pilih di bagian sini layar kunci, kemudian tambahkan teks di layar kunci. Nah di sini ya teman-teman ya, ini bisa teman-teman ganti, misalnya kayak gini ya, misalnya Onika Yes. Nah kemudian di sini kita akan lihat untuk hasilnya, kita akan lihat ya. Nah sekarang kita tunggu di bawah sini ya, tuh Onika Yes. Jadi seperti itu cara kita menambahkan nama pada layar kunci HP Infinix. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini supaya teman-teman bertambah informasi berikutnya. Oke, see you next video.